Line up di mana memang Oke dari guys, RRQ ya Medan kita Jaya meski akhirnya ke nggak game dapat yang pertama kirim di dari final Jaya. upper bracket Dan antara selanjutnya RR bakal masuk ke Qmika pertandingan melawan dari yang pertama dari Bigetron Union Era. Design. Ladies series yang ketiga, Oke, Bigetron kita Era lihat saja melawan guys ya. Qmika, game yang pertama. Waduh, Vival pakai Hanzo dan Zoe di sini pakai Fredrin. Aku lebih happy loh karena tentu kalau misalkan nanti dia lebih milih kan gini jungler. Kita lihat saja guys ya. Otomatis kan lebih kayak nanti kayaknya warnya mungkin di menit yang ketiga, lebih keempat. Lebih hype aja gitu loh, ngelihatnya itu lebih asik aja. Oh ini mamang-mamang Fredrin yang lumayan sakit itu. Kayak gitu. Oke lah, Lele santuy aja guys. Main ranked ya, lihat Fredrin tuh kayak wah gokil. Orang yang nge-break Fredrin adalah orang yang pemberani. Oke, tapi ini mungkin dari... Aduh aku gak bisa tanya tahu apa, tapi kali ini Livi. Livi, satu lawan dua guys. Dua orang dari Bigetron yang mencoba untuk dapetin satu. Karena seorang Livi, tapi Livi masih bisa untuk kembali ke belakang dengan bantuan Jokoi. Wah, langsung flicker guys. Teman-teman dari Bigetron Era kali ini harus tarik terlebih dahulu. Gak apa-apa, sekarang dikit gak ngaruh juga. Karena tahu tadi Livi karena posisi dari Jokoi juga lagi on the way. So ya, santuy saya aja, sekedar bercengkrama sendiri halu karena ini pertandingan pertama. Bisa agak chill dulu. Masih jam 11, jangan serius-serius ya. Ya bener, masih early game, iya, pemanasan, loh, pemanasan. Santai. Pemanasan terlebih dahulu. Tapi kalau kita bilang dari gold lanernya, seorang Ashe bakal ditinggal dengan banyak banget damage yang diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Ya. Dua orang di bawah itu bakal mepet ke arah seorang Santuy aja guys. Ini masih pagi guys, soalnya baru jam 11 mainnya. Rotasi terus-menerus tentunya mengingat dari arah Qmika sendiri pun juga ada Zwei dan Livi yang coba untuk clearing sarapan dulu guys dari arah mid lanernya. Sedangkan di bawah seorang dari Ashe harus pulang terlebih dahulu, gak boleh terlalu maksain karena Vival, ada Vival yang menuju ke sana. Wah, kumbang sih guys. Bigetron Era. Full senyum dulu dikit. Full senyum dulu guys. Karena mendapatkan first blood. Dan juga tentunya buat teman-teman yang ada di lantai 2, 3 dan sebagainya. Mungkin untuk merasakan hype-nya Unipin Lady Season yang 3. Boleh turun ke lantai 1 untuk menikmati bareng-bareng bersama dengan teman-teman yang lain ya. Betul. Jadi yang ada di atas nih mungkin bisa sambil duduk-duduk. Bahkan yang enggak mungkin enggak mendukung kedua tim ini bisa ikut join yeah. Karena nanti hype-nya ikutan loh. Dukung cosplayer juga enggak apa-apa guys, tenang aja guys. Di sini banyak acara, tenang ya. Yes. Oh. Oke, Ashe. Kartu. Waduh, Ashe. Ashe sudah masuk Angela juga guys. Udah ada Angela melakukan misi penyelamatan. Wah, masih aman, Bro. Tapi emang terjadi no. Oke, guys. Yes, masih justru, bisa selamat. Iya, betul dia. Dan ini yang memang cukup cukup epic ya, dimana memang misi penyelamatan tetap aja ke Lovely A sendiri ini. Bodoh, rame banget ya guys ya. Dan ini malah lebih ke Haras, ini baru menit ketiga udah mencoba mengincar turret pertama. Ya, yes, betul banget, apalagi dengan adanya seorang Vivian yang selalu menjaga seorang Brody dari arah bawah sang sel. Pasti bakal bergerak lebih bebas lagi. Ya. Karena kali ini Livi sudah meninggalkan lane yang terlebih dahulu. Dan seorang Ashe bakal berjaga-jaga di bagian bawah. Karena bakal ada seorang Vivian juga yang mungkin bakal coba untuk cutting masih atau loh cari informasi. Wow. Ini seperti yang gue bilang, betul, after game-nya mereka guys bakal itu, agak sedikit agresif. Itu Kingdom plus Biget Lovers ya guys ya. Yes, tapi ya, betul kan? Belum bisa dapetin apapun mengingat satu buff-nya pun juga sudah diambil, diamanin dengan aman. Tapi dua orang udah coba untuk set up. Oke, BTR juga udah bisik-bisik, ya, jangan kasih main retailnya, oke. Strategi yang simpel, karena push bawah aja. Karena kalau misalkan setelah masih ada armor dari turret sendiri, nanti di menit ke-3 atau ke-4-5, dia lebih gampang buat dapetin. Dan ini Fumi Eko, potong terus ya. Potong biarin terus bermain loh. Hati-hati loh. Emang dari tadi memang. Middle tuh, telat game-nya ngeri-ngeri sedep nih buat Fumi Eko nih ya. Sebenarnya ketemu Lele juga, yaudah, iya, yaudah, gitu, iya, gitu loh. Iya. Mainin pasifnya aja gitu. Iya, mainin pasif, damai-damai dulu. Nah ini sedikit perbedaan juga dimana kalau kita lihat dari... mainnya pasif banget ya guys ya. Belum ada perang guys, mungkin di middle atau di late game nanti lah ya. Yang tanpa ada geng sama sekali. Ya semoga aja gak late game banget lah guys. Cuma kok kelihatannya late game ya. Di arah bawah aja udah ada 20 detik lagi. Menuju ke arah Turtle. Soalnya kedua tim ini berat kata udah rival abadi juga guys ya. Gak cowok gak cewek sama aja bro. Ada Gyogoi dan juga Zwei set alah gak bisa bro itu. Tapi tak ada range tidak terkena siapapun. Atau tak ada defense yang dikeluarkan. Tapi kali ini dari Vivian harus mundur terlebih dahulu. Mengingat masih ada satu objektif yang harus mereka dapatkan. Turtle pun sudah. Turtle kedua boy. Ya dan ini kayaknya bakal menjadi war Turtle. Karena ini Turtle yang kedua dan udah pada ngumpul juga di lane bawah, kalau kita lihat dari minimum dan juga posisi yang lihat dimiliki Bigetron. Agak di reset guys. Enak banget ngejar minion. Ada tapi sedikit kontes di bagian bawah. Ada Gyogoi yang mencoba untuk membunuh. Oke, Lili. Dan Zui-nya yang dapat guys. Zui-nya dapet lumayan. Saat karena Vivian bagian belakang dengan hard guard dari seorang Angela. Vivian pun. Dapet dong Lili. Bang, Vivian.
Vivian satu hit. Vivian satu hit, woi. Astaga, masih selamat, guys. Terlebih dahulu. Wow, ini sih keren banget, yeah. Kedua belah pihak sama-sama gak mau ngalah, bahkan satu inisiasi gak ada yang mati. Ya, tapi cukup berdisiplin juga kalau misalkan dari Fredin atau mungkin kita lihat Zue yang berhasil melakukan turtle, eksekusi mundurnya memang cukup bagus dari Megatron Era. Dan ini adalah item build by Biznet. Kalau kita lihat di sini memang ada beberapa yang udah mulai jadi dan tentu proses yang cukup lama, terutama 5 menit ini. Oke lah, guys, ya kita lihat saja, guys. Fokus ke Maxman terlebih dahulu. Haslo, menit 5 baru satu kill yang tercipta loh, guys, ya gila sih. Putus sedikit waktu farming hingga dia jadi juga. Yes, tapi kalau lihat sih sekarang ini mereka bakal bermain apa ya? Agak langsung aja deh item damage. Biasanya kan kalau early game itu steel leg split pasti diamanin tentunya, tapi kali ini mereka bakal bermain cukup aman terlebih dahulu di bagian bawah. Tapi ada seorang tapi kali ini belum bisa memberikan damage apapun. Mengingat teman-teman dari Arkumika, 3 orang berjaga-jaga ke arah seorang Ashe. Ya. Dan kita bakal balik sebenarnya kalau dari Begetron sendiri, kita melihat Fumi Eko masih aja belum pulang-pulang ya. Belum pulang. Itu pintar banget sih, karena mereka bakal Vivian, ke arah belakang sendiri loh. Wall Charge yang dapat 3 guys tadi, guys. Terlebih dahulu bersama dengan sini yang tidak ada membuka jalan. Konflik memori aman banget. Mungkin nggak tahu ya, ini bisa dibilang miskomunikasi apa enggak, karena ketika Vivian udah masuk, Cininya masih terlalu jauh tadi. Ya, masih terlalu jauh, tapi Vival kali ini mencari seorang Ashe, masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Iya, recall, guys. Dan lagi Cini juga berhasil. Juara pertahanan mah aman ya, guys, ya. Bumi yang clearing wave, dua laning bahkan gak maju, membuat teman-teman dari Arkumika sulit loh. Lane-nya itu dua-duanya jalan loh. Yeah. XP laner-nya sama gold laner-nya dari Arkumika ini udah sulit banget. Okay, sama-sama si ambil objektif dulu lah, guys, ya. RRQ ambil turtle, Cel ambil turret ya. Langsung hilang, ini dari inner turret-nya nih. Ya, dan tentu melihat menit 7 aja Brody udah bisa menyentuh turret yang kedua, tadi cukup bebas juga. Dan kemungkinan turret kedua dia juga bakal hancur. Dan tentu Bigetron meskipun melakukan turtle, tapi kan dia tahu objektifnya itu sekarang ada di Fumi Eko gitu. Itu Fumi gak mau diusir dulu tuh teman-teman. Gak bisa sih sebenernya, jujur gak bisa. Ngejarnya juga capek. Sama lihat Brody-nya dibiarin di atas. Ya. Mereka sendiri pun juga agak sedikit bingung mau ke arah mana terlebih dahulu, karena mereka bisa jadi punya pilihan, ambil dua lane tapi satu laning-nya harus hilang, atau dua lane hilang, satu lane-nya. Fumin mah terlalu kuat, guys. Alah. Satu Black Dagger 4 pun juga sudah dikuasai Cini menuju arah seorang Geogoy. Tapi masih ada satu pergerakan yang diperan di bagian bawah. Zue pun juga terlebih dahulu, tapi alah, Geonya tuh bang, guys. Geogoy harus pulang terlebih dahulu bertemu Cini yang masih terus di Cini, nice banget. Cini pun langsung hilang, tapi Fumi bagian bawah tidak ada follow up damage kali ini. Dari arah seorang Zue masih bisa selamat, sedangkan Big Atanera harus mundur terlebih dahulu untuk setup ulang kembali. Dan ini ada yang unik, dimana memang kalau dilihat war yang cukup keras juga ya, ketika misalkan Chell sendiri juga, Chelly udah bisa mendapatkan satu, dia langsung turun ke bawah untuk mendorong minion bawah mendapatkan turret yang kedua. Ini cukup disiplin dan cukup rapi. Ini yang dibutuhkan sama Bigetron Era di menit-menit awal. Pengalian isunya banyak dan lebih efektif. Dan ini kita bakal coba lihat bagaimana Uranus bertahan. Fumi Eko harus tumbang. Vivian hanya mencisakan Vivian. Vivian sih sendiri ya. Bisa kali. Bisa, dicicip-cicip sama Ashe gitu kan. Iya, lumayan. Dengan hardcore tentunya seorang Ashe pasti bakal lebih berani lagi untuk bisa loncat. Loncat ya. Untuk ngasih splash damage tambahan tentunya ke arah Bigetron Era. Karena kali ini mereka bakal berjaga-jaga menuju ke arah 22 detik lagi. Lord pertama akan muncul. Dan turret juga masih utuh dari Bigetron Era. Betul juga nih. Iya sih, BTR turretnya masih aman semua, guys. Tapi mending enak bareng begini sih. Betul. Vival sendiri pun juga bagian bawah clearing aja gitu loh. Karena Livi. Satu hit. Oh no, masih aman bro. Ya ampun. Ya emang hati korban nih. Ya, lebih ke balisi. Nah. Yes, tapi Fumi kali ini bakal coba untuk nge-press terlebih dahulu ke arah RR Kuka. Tentunya Ashe pun juga sudah diberikan bantuan dari Hardguard dari seorang Angela, tapi dari Vivian sendiri pun sedang mencari informasi tentunya untuk memberikan vision lebih lagi, karena tiga orang di bagian atas Bigetron Era langsung fokus ke arah Lord pertama mereka. Aduh, separuh lagi dong Lordnya. Di kontes guys, guys. Lele juga udah open tentunya. Zue yang bakal lebih fokus ke Lord, tidak ada follow up lagi dari Bigetron Era. Let's go guys, oh itu baru datang juga. Nah, lo Vival yang dapat. Zue ke lockdown Lord yang berhasil.
Dan yes, lalu kita balik, BTR memang cukup cepat juga. Mulai dari dia maju dan dia mundur. Dan kita tahu ada Fumi Eko juga yang dikejar tapi nggak bakal mati. Lihat Fuminya coba untuk misahin satu orang dari RRQ Mika yang ngebuat RRQ Mika line up-nya berantakan gitu loh. Dia nggak punya damage lebih lagi tapi Vival kali ini mencoba untuk memberikan damage tapi masih bisa terkeluar. Wah, hampir aja ke situ guys. Memory berhasil untuk membungkuk mundur. Cecil agak kurang ya guys ya, jadi agak tumbang guys tadi guys. Mid laner kali ini, apakah teman-teman dari RRQ Mika bisa mendefense? Agak susah sih, AS belum jadi dan belum ready untuk perang sebenarnya. Karena kita melihat dia masuk damage ke Uranus nggak ada. Begitu banyak kesempatan untuk free hit saja, itu belum kelihatan damage-nya. Yes, bahkan dua landing aja udah dimajuin nih oleh Bigatron Era. Semuanya dimajuin, bagian atas udah mulai tinggal tunggu aja. Tapi apakah dari Bigatron Era kali ini bakal coba untuk melakukan persiapan dengan mengawal satu Lord bagian mid laner kali ini bakal dibuka terlebih dahulu. Ini masih Lord jam pertama sih guys. Terlebih dahulu tapi Lele dengan Big Glider Dragon Form di bagian belakang bersama Hardcore-nya belum mendapatkan siapapun. Tapi kali ini mereka harus fokus mengklaim terlebih dahulu tapi Turret harus hilang. Lord pun juga harus di terlebih dahulu tapi Bumi dapat aman-aman bro. Tentunya di bagian area GG ya guys ya. Ya, dua lane sebenarnya keuntungan sih kalau misalkan mendapatkan dua turret dan Kyogre. Oh no, Vival. Alah, Kyogre-nya malah tumbang, guys. Lihat turn up memory-nya membuat Ares tinggal tersisa 4 orang tentunya, tapi kali ini. Wah, GG sih guys ini, guys. Jangan lupa minion bawah, guys. Bagian bawah. Satu persatu wave minion. Oke, pengennya nembangin turret-nya dulu lah, guys ya. Jadi, dan ini kalau dari Reikin memang sebenarnya dari Lele sendiri kurang begitu cukup kuat ya untuk menerima damage ya. Karena ini sudah ada 3 turret hanya dengan satu. Gila guys ya, bestar jalan semua guys. Lele tipis banget. Beuh, tumbang guys. Itu anaknya Hanzo bro. Weh, dapat 2 Gyoge. Bagus banget. Berhasil untuk menahan beberapa orang dari Bigatron Era dan Vivian harus kehilangan nyawanya. Tapi kali ini lihat 3 turret masih kekeh. Bawa aduh, pengen langsung end sih guys, tapi nunggu minion guys, minion tengah woi. Woi, minion tengah woi, celnya nge-push. Bes, wah 2 hit lagi bisa itu, cel. Minion datang, Tower 4 memory. Bah, GG guys. Game pertama dimenangkan oleh Bigatron Era ya guys ya. Kelas banget guys ya, mantap. Harusnya turunin Tashi ya guys. Oke lah guys ya, kita next ke game yang kedua guys. Karena ini best of 3 seri, best of 5 series ya guys ya. Lanjut aja guys game kedua ya. Mantap, bye-bye.